kaya misalnya ridha Allah fi ridhal walidain wa sakhatu Allah fi sakhatil walidain al-jannah itu tahta agamil umah atau boleh ilmu ini man salaka tarikon yaltami sufi ilman sahala waw lau tarikon ilal saya itu kok ngaji ini sudah jarang malah ibu itu paling tidak itu ada sesuatu yang kita ibu spesial mungkin di cah dalam itu mau loro cah dalam ibu itu 6 dan itu tanggung jawab gue karena tadi aku harus 36 apa-apa di iso dewi maksud cah dalam itu cah dalam ibu akeh aku aku bisa ikan akeh cah dalam ibu ini lebih akeh gue mau ditemukan cah sito bareng cah sito itu yang jedeng gue bengok-bengok ya serawana mau ngeliat dan begitu semuanya lupa itu elah taruh pula selamutu lu mau peti bojo, peti ripira sempurna, kan anu tamu mah kurusah piye kurusah Allah, tamu ini sing salah lah, apa esok-esok mertamu sementing ibu aman, itu aku serang arang, orang arang kamu tak dalam berkata, wah kayak tamu kok urung disaponi saya mau ngeri ini ya, sopo kok aneh-aneh lah, udara sopoknya harus diri tamu-tamu kok ya mikir, kan kiai itu di santri, pengganya ngajem, buat tamu ini terus, bangun-bangun rumah kue gitu. Tamu warang-arang gak gagu. Koe bener kok ida Quran, kok nak mertamu ning nabi utawa ning ulama warasatu lambiya walakin ida tu'itum fadkhulu. Dadi la tadkhulu buyutan nabi illa ayyu zanalaku. Wong sowan nabi ngenteni ditimbali. Dadi dulu sahabat sange senenge nabi sowan selonang kono. Nabi akhirnya gak berkenan karena kalau di rumah itu milik keluarga. Alasannya seneng nabi, men sowanane nabi kudu keluarga, mungkin kepengin gedong Hasan Husain, kepengin beda Fatimah. Kadang dia kepingin bik garwan itu. Assalamualaikum. Ya sakit kajian Nabi. Akhirnya ada aturan. Nabi kalau sudah keluar ke masjid berarti milik publik. Itu sahabat dosoan. Terus dibeduk ibu Nabi yang teras masjid. Karena Nabi ketika keluar berarti milik publik. Sekali masuk dalam berarti milik keluar. Gaib berlatat hulu. Buyutan Nabi illa ayyudhana. Lakum jangan masuk dalam Nabi kecuali untuk isi. Ya, misalnya kiai, misalnya kalau teng Jogja ini semulang kue, baru buat tututi suanin naruhan. Lu kacau. Aku sekali neng naruhan, ya milik santri naruhan. Sekali neng sarang, ya milik santri sarang. Sehingga fokus, nama. Lu buat ini sabung. Bujuk lu kalau nak neng Jogja buat nanti SMS. Biar fokus. Enggak darurat berkara ibu buat nanti SMS. Biar jelas, aturannya main biar. Biar nama. Jelas. Ya saat kiai ini, itu coba misalnya aku neng Jogja orang dino. Waktu untuk anda terus aku mulai untuk tututi rono terus aku keluargaku kapan aku santriku dewi lu keluar kecelok santri para kebahmu lu jarang suara nak berhenti di mana ya karena tadi nak mulang bolak balik belum mulang tengah sarang bolak balik berhenti suara mungkin jadi nak ngerasa di balik ha kok mulai ya tidak kalau enggak ya enggak mengulang nanti bolak balik nih kulo nak termasuk di balik malam butuh buat nih gue kucing kulo gue sungkan tenang pasti gue bangun malam butuh bagi duit nih butuh kulo kan yang merasa salah. Padahal kulo posisi ditimbali. Muni ana wae tamu ra ditimbali asalamualaikum. Maksudnya sebab boke orang itu diberi hak milik keluar. Apalagi malam foto itu kan milik. Nah, kecuali beliau sudah buka pintu untuk umum ya sudah milik. Sampai sekarang saya kalau sowan bangun tuh nunggu dalamnya dibuka sedang milik umum karena berarti beliau menganggarkan waktu untuk umum. Kecuali dipanggil. Jadi tak balik ini malah. Makanya Nabi itu kalau sudah keluar di masjid, di teras, itu sahabat kesuaan. Karena ini milik publik. Sekali kundur ya sahabat. Ya tentu kiai tidak sesakral Nabi tentu tidak. Tapi cobalah diposisikan. Ya tentu jauh di bawah itu. Tapi kalau suwun, ini supaya fair. Kenapa? Kalau saja misalnya gini, orang wali-wali itu misalnya kados Mbah Dinyati, Pandi Gelang, Ki Hamid Pasuruan, Mbah Fadl. Itu kan sekali masuk, nak sing wong alim, nak rasolat, yang ngarang atau gitu butuh ini. Jadi mulang neng masjid sak jam berarti kan diagarkan waktu kanggo kue. Permulaan sak jam jadi tututi. Berkurung matur khusus, khusus mbahmu buat berarti mulang. Lah nak kabeh wong kepen matur khusus, nak wong sewu ra khusus. Cara kula lho niki mandek kula, cara kula. Saya ulang lagi cara kula, sampean ndak harus anut saya. Ndak semua kiai harus saya. Itu hak mereka masing-masing, cuma cara kula. Kula lho, kula benar. Ini bisa salah, bisa benar. Cuma sing mirip-mirip tradisinya sahabat seperti itu. Makanya dulu itu wali-wali itu mesti nak mudik tamu dari teras masjid. Karena dulu, ya sudah kalau di teras masjid milik publik. Nah, kalau nanti ngalami, kalau mulang tafsir, tengaruan dia tengaruan. Anak kalau itu sakit.
Sangking kepinginnya bujuk lo, raga gue pulau, dia langsung diter lo, di rumah sakit. Ya mpun, pulau bareng ngaji, kok omahku sepi. Padahal ya hanya berapa meter dari rumah saya, pondok saya. Sangking kepinginnya bujuk gue lo, raga gue pulau, karena tadi. Juga sebaliknya, harusnya saya ketika di rumah gak diganggu nanti, biar fair. Ya tapi ini gak mengikat, saya ulang lagi ini kan cuma etika saja, no? Saya ulang lagi ini kan. Tapi podo enaknya gitu, sama. No? Itu maksudnya la tadkhulu buyutan nabi illa ayat. Makanya sampai ayatnya ditutup inna dzalikum kana yu'jin nabiyya fayastahi minkum. Slonang-slonong sowan tanpa dapat izin itu menyakiti nabi. Ya, menyakiti tuh misalnya nabi baru mulang rong jam mulai lagi dahar 20-an misalnya terus mulai assalamualaikum guys. Boyo wong mikir. Itu anak nabi wis dahar mek keluarga cukup kabeh terus keluar ke masjid berarti menganggarkan waktu untuk publik. Nah, makanya inna dzalikum kama yu'dzin nabi seperti itu menyakiti nabi. Tapi fa tahmiku nabi ngendikan terus terang langsung. Kan. Ya, jadi jenengan uben ngerti lah semua. Sesuatu itu ada aturannya gitu. Ya tapi ulang lagi ya tentu kiai jauh di bawah nabi. Cuma kalau sama-sama gitu kan enak, napa? Sama-sama gitu kan enak. Makanya di Quran itu Qurannya tidak salah, nyaman. Maca Quran dora khatam juga. Ya ini gini Quran, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Ayatnya ini, hatta tastanisu. Ukurannya itu nyaman dulu. Waktu salimu salam itu nomor dua. Kamu gak boleh sowan ke orang lain. Gak nabi, gak ulama. Orang lain biasa. Kecuali kamu merasa nyaman. Misalnya kok Fauzi ini kan saya ingin ngaji aku. Baru ngaji lagi mulai. Masuk rumah baru 5 menit. Potensinya kan moro jede. Paham ya? Terus bujo ngerencana no ngamuk. Ben diungkap no. Mereka mau orang ketemu. Anak terus kepengen juk sanggup apa sih beri jeda jeda kemungkinan yang jeding jeda mendengar ngamu bojo dengar jeda gue nyangoni anak setelah tas tanisu kamu rasa nyaman semua waktu-waktu itu terlewati terus lagi ke assalamualaikum kan nyaman ora kok lagi mlebu omah 5 menit lagi bojo ning ngamuk assalamualaikum jeda sik ket ngamuk kok jadi ket. Lha iku klirune wong Jawa, anggere wis salam koyo entuk legal sowan ora iso. Quran iku hatta tastanisu dimulai nyaman. Istinah itu nyaman makane. Jangan masuk rumah orang lain sebelum suasananya kamu anggap nyaman. Lagi waktu salimu, ala ya ngaji ora khatam. Kulo ginate diprotes kiki kok ngono kok ora ngel-ngel ngono. Ora ngono iku aturane Quran istinah dulu. Misalnya kalau uang isu-isu sewan ibu nih uang setengah itu, wae omah nyapu, seng wedok lagi ngompre belanja, isa-isa omah rusak kabeh. Terus kue salam, ya sakit. Akhirnya seng di omah, moga-moga pinar melayu nah hilang meneng. Ngongkor gay kopi bujune orang disai, pelayon ngalor ngidul. Moga gak di elmon, ini apa? Napa? Gak di elmon. Jadi ukuran ukuran hatta tas tak nisu, sehingga kamu merasa nyaman. Istiqnas itu nyaman. Lagi waktu salimu, lu keluar konco akrab, putra-putra dia ibu kecil pun, buat nanti kalau jalan, nak beten, ngerjulan dia ketemu tentang madrasah, iya ketemu tentang MGS, tentang setai, sampai sekarang, sampai gus-gus itu nganggarkan waktu saya ngajar di sarang dibarengkan jam beliau, dan ketemu neng kantor, jadi beliau jam dino kemis, kalau gitu dino kemis, gus boleh jam sing bodoh nggak sakit terbuka, misalnya ngajar jam 8, saya datang jam 7 atau setengah 8, dia sudah ketemu di kantor. Lanang ketemu lanang, bujo ya sebengkono nyapu ribet. Ya gue lagi biasa. Gue lagi pamit bujo lo, mangkat sarang isuk. Ya isuk. Jadi bujo gue di dunia dewe, bujo ini gus-gus di dunia dewe. Dan. Nanti lah roh bujo ini doning dia. Ini yang kadang misalnya ketemu temen itu juga belum acara. Ini wonten acara tenggeri saya dulu. Lo kok. Hilang. Kadang teko. Biasanya mulang teko jam 7 itu kok ngisak. Kok dia kok ngisak? Ya kok buminya pengeran. Ya mendingannya santai lah. Nah ini cerita, wong Jawa itu mau cerita Quran itu rahata, mau cerita langsung waktu salim, menggeri salam itu suka ngerosok sah. Ono ayatnya hatta tata nisu. Kepamana wong ini ibar gaji suwi, sono sing jenis geser, mesti melayu ini jedeng sih. Ya tau, jedeng, bujo yang ngantai ini kan waya belanja yang mendiri. Waya ngamuk, anak yang ngantai ini. Sekolah, atau ngantai ini ngamuk.
Waji, wah anak rana sing ngeter. Dikai hak pengamuan ini dikai. Enggak jadi kukul ya, jadi kucu. Nak iso ngamuk kan rada jadi kukul, rada jadi udun jari nak ngamuk. Nah, engkau konco-konco tahu diri. Napa? Jeda kabel lah di rono. Pemenai saya ikut SMS, walau luwe. Gempak. Itu hayatnya jelas hatta tas tak disu lagi waktu salimu salam esek bian tak salam orang metu-metu bucara atau ngaji ini cara kulo ya, tapi kulo suwun itu dijaga bukan karena saya kangilan boten supaya orang itu beretika apa? Beretika jadi kulo ini fokus bang, urip kulo tenan, kulo boten so kulo ngaji di HP, boten kulo betul pengsaran ya boten kulo betul sekali mulang ya mulang ini kulo mulang pengsaran oh iya. Ada mulang teng naruan nggih mboten cacah sarang nek badhe sowan kula ngenteni interaksi kula. Kula kan yo ngaji sama cacah sarang teng dalem tapi ya sesuai karena tadi. Sekali kula mulai mungkin kok ono jajan mila, biasanya nggih kok ono jajan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak wis wau di jadwal belanja, bapak datang tak mlaku-mlaku teng pandangan temen itu. Setelah itu terselesaikan semua, hanya anak baru saya ingat santri lagi jadwalnya ngaji. Santri saya, gitu ya seperti itu. Fair, ini jenis apa? Murah kok. Ngaji rong jam. Baru itu ditutupi selama ini. Lain lagi ini lagi. Ini gede. Dan ini gede lagi dahar sak puluhan. Terus iya gitu. Tapi penting. Penting gak cara kue. Apa penting cara agama? Nah ini kalau mikir. Maksudnya betapa Quran itu luar biasa. Sampai nah, Rasulullah makanya punya sufah. Sufah itu teras masjid. Yaitu Rasulullah nak keluar. Kok pinaran yang sufah itu sahabat dong. Matuh. Ya, karena berarti milik publik. Ya sekali masuk dalam, enggak. Itu jenis apa? La tadkhulu buyutan nabi illa ayyudan alaikum. Kamu jangan masuk kecuali dapat izin. Ini aku coro, tapi saya ilmu ini minta saya. Mungkin salam iban, tapi saya oke. Wa ghadabu wa ta'ala wa tibukana wa ta'ala finari indon roko wisarun welek minanak. Wa alwa itayu wali-wali ini Allah wala yubaluna iku ora podo peduli sapa Allah mintu kulinari sanggeng mutun neraka ila hasilan alkane hasil lahum gede ahlillah apa arid wadu ridane Allah ta'ala fal hayatu mongko utawi ula wal akori bulan biro prokolo jingjing finari dalam neraka iku la tata alam orang rasa lara apa hayat bihar lah neraka iku gue pelajaran gitu. Tapi ini kita beda ini neraka itu ada ula ta'ala cak jawab ya ini neraka itu ada ula ta'ala ada kalau jingjing iku yo sehat-sehat gendut-gendut padahal diobong. Neraka mergo dekne neraka untuk ridane Allah tugas. Tugas nyokoti wong kabeh. Lha umpama ndak radane Allah kan melok kobo. Lah iya mlane kalau jengkeng sampean nggo kanca. Lho kowe kok gendut neraka kok gendut. Gendut kang mangani wong kafir. Mangani wong ayu-ayu artis-artis iku nene. Ya artis sing kafir maksudnya sing. Artinya apa itu bukti nak sing diridani Allah ning neraka gak masalah kalau jengkeng yo delok wong kafir sing wis ning isor mojok ning gua iku kalau jengkeng yo iso delok yo moro santai we. Padahal posisi dalam kepanasan sekian derajat mergo kalau jengkeng iku untuk ridani Allah petugas neraka lah kuwe nak ning neraka untuk ridani Allah yo ora panasan mergo tugang survei paham ya apa. Jadi misalnya kau wali, terus kau moron rokok, cek gule i santrimu sengi cek neng, dia suwante melaku. I santriku tau rokok orang ini hilang. Mengani kalau suan rai kau hilang teman-teman ini kan identifikasi ini gampang. Coron yang JT bro, VV apa? Sing tukang identifikasi pun. Oh enggak sing singkatan apa VV apa sing tukang. Pokok aku jadi rai ini kau hilang teman-teman. Lan iki nek bentuk syafaate nabi, kuwi dudu samo jake nemen. Ben raine iku cek uta. Lha iki identifikasine luwe luwe gambar. Lah nek wis ajur mumur kan suwi ya. Pasti ana barang macam-macam kan. Mengane kanjeng nabi ku nak ngendikan hebat tenan Rasulullah. Sugen nang mahsyar kan wong akeh. Dewe nabi ku dong kena wudu sing sempurna. Misale rai ya dikai bonus kanthi sirah. Misale basuh sirah ya ngeten. Kula untuk guru kok mbah mbon kaya guru-guru kula ngeten iki. Ben sak sirah ora kok cumit repes sah sak rambut engko nak kowe sak rambut tok sinare kelim
Gawe Nabi kan ditakoki ngene, ya Rasulullah bagaimana engkau kenal kita sementara di akhirat itu miliatan orang. Terus Nabi ngendikan ngene, kowe misale dhe unta, untamu itu khas. Raine iku ana putihe, sikile iku ana putihe. Kemudian kumpul mbek unta sing kabeh ireng. Kowe niteni untamu ta ora? Nggih niteni ya Rasulullah. Terus Nabi ngendikan, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjali min asaril wudu. Umatku yo sok ben ngono, wong kafir do peteng-peteng, wong PKI peteng-peteng, munafik peteng-peteng. Umatku raine do padang, sikile padang, rambute padang, tangane padang, kabeh iku min asaril wudu. Terus aku niteni nek iku umatku. Lagi disebut yaumatarul mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum. Kowe ningali wong mukmin iku yas'a nuruhum, nure iku bersinar-sinar. Iku wae jek muni, Rabbana atmim lana nurona, supaya nur ini disem. Lah saiki wudu kok dilat-dilat yo kelap-kelip blok blok. Wah, mulane nak wudu mau templongno raimu sadasmu. Kan murup kabeh, paham apa? Basuh tangan yo sak adul. Paham, ben sing murup ora mok sikotok nganti tok. Apa ngen budha? Adul. Yo nyemplong. Tapi nak bola kau ni dari aliran, paham betul. Langkau ibu terus gampang, lanak wes gampang. Ibu Nabi kenali yo gampang. Yo matab jadu wujuh batas waktu itu. Angger sing padang langsung asabil yamin, sing peteng asabus sima. Lalu disebut yo roful mujrimu na bi simahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Semua ngape simahum fi wujuhim min asaris sujud. Tadi gampang. Aku khawatir pulau kue ku kelip-kelip mojok, ya aku golek ikan hilang. Bucok, ya sih ya, raimu kutu sebenarnya. Wadang, wadang. Ini nanti bucok peteng ya. Jadi ini anak gabi dari ono wong ke di baris, ini akhirat ya. Masya Allah, semua di bucok ku repot. Ya ini bukti ya, kalau jengkengu ini akhirat, ini ngerokok itu tenang ya, malah gendut-gendut. Meripatnya ya rapi cek, wadal diobong kaya ngono. Wong kafir kuwi jek ning pojok neraka jek ning gone jurah. Iku ora jengking moro sak. Mergo entuk ridane Allah tugas. Saiki mulane wong Mu'tazilah ku kliru, Nabi ora iso nyafaati, neraka ora iso diparani wong. Nabi ku kekasihe pangeran menro neraka tenang kala jengking wae tenang kok apa meneh. Boyo wong rumikir. Mosok neraka panase ngono Nabi sik goblok kala jengking ora. Kalau jengking, iku wae iso tenang ning neraka mergo entuk tu. Apa meneh Rasulullah untuk tugas nyafaati umate lagi. Lu wong wis ratau ngaji kecangkeman. Kuwi yo padha dene. Seneng syafaat tapi ora paham logikane. Ya cek subuh iki paling paham, mulai rada paham iki. Yo paham tuh lumayan iki. Maju tuh. Alhamdulillah ora gunane ya. Narukan rene 8 jam ora gunane. Yo iki jelas fal hayat wal aqarib finnar iku la tata'allamu biha, orang rasa lara apa hayat biha kelawan neraka. Ya do gendut. Oh, kalau jengking neraka keren kan. Nyokoti artis-artis top sing kafir-kafir seneng. Nah, kalau jengking lanang, nah, kalau jengking wedok nyokoti sing. Ya takono. Ya jeneng wong alim beda. Kalau nak ngaji wis kondang tenan ulama. Jadi gaya logika gampang. Artinya misalnya logika Rasulullah kok boleh umatnya sing neraka kan gampang saja. Wong kalau jengking sing ora kekasih pangeran wae jika iya ketahanan seperti itu. Iso boleh wong kafir dicokot. Ya podo kekasih Allah kok kanjeng nanti ya iso boleh mati apa di syafaat. Dan itu tidak tersengat oleh api neraka sama sekali. Wong Allah wa ala kulli syai'in kok gampang saja. Allah ngelola kehidupan kayak misalnya kayak gue ini gak nak bernapas sampai paru-paru. Janggal urip ning laut. Allah iso mendesain iwak sing iso urip ning laut. Nah, ketika Allah gawe makhluk sing butuh oksigen urip ning laut iso wae kaya ikan paus. Ya. Diatur sedemikian rupa ya iso urip ning banyu, ya iso urip ning darat. Ya Allah gampang wae. Allah ngelola ini gampang semua. Makanya nak untuk ridani Allah gampang kabeh. Lah ulo-ulo iku ditugas to nyokoti wong kabeh. Lah nak dek-dek dhewe hancur ape. Neraka kan gak sido. Nyokot podo kejet-kejet kan kacau. Tapi ulo iki tenang, ya. Yo mojo komen ana neraka awur ulo iki mau sing tenang iki mawa. Piye resep piye tak koyo ora. Resep piye kok tenang wae ngono. Ora malah jabing. Aku kan nyokot kue itu, lho.
sembrono tau ngaji nasoi kulipat di coba. Ya jelas yuk. Al hayat wal aqarib finnar la tata'allamu fiha. Ya Allah karena sadan wa ta'ala wa radhiya ridho sapa wa ta'ala anha saking aqarib itu kuli ainda mlebuni aqarib annara neraka. Mereka mlebuni neraka malah tu tugas. Yo malah napa? Wal maqala al-isran badu hakama hina sulaka kaifa anta tingkai dengan budi ai ala hayya ahalin anta dengan keadaan ini faqala ana ma'al maulaki bareng pengiran ai mutawalli umurina sengurusi urusanku alal muwafaqah ing atas nurut ya awamiri maring bro-bro perintah Allah. Jadi wali-wali dia nak ditakoki kaifa anta jenengan sepundi ana ma'al maula alal muwafaqah hubunganku nambe pengiran selalu cocok mandur ora tau brun. Wa ma'an nafsi lan sertane nafsuku ma'al mukhalafah alal mukhalafah nambe nafsuku aku nyulayani limo rodat ya maring karepe nafsu aku nambe nafsu tak tentang. Jadi ditakoki kowe piye nak ambek pengiran aku nurut nak ambek nafsu aku nen. Wa ma'al khalqi lan hubunganku mbek makhluk ala nasihati ngatasin niat apik. Jadi kaya aku mbek kowe hubungane niat apik yo mulang yo macam-macam. Jadi jelas ya hubungan sih ambek pangeran nurut, ambek nafsu nentang, ambek makhluk e Allah ala nasihat. Wa ya tinasihat adu'a wa ja'a ila ma maring perkara sikang itu tetemma asolahu te kaapian. Wa nahyu lan nyegah masa yang perkara sikang itu tetemma al fasadu te kerusakan. Jadi ngakoni apik nyegah e. Wa ma adunya lan hubungan ku mbek donya mata iha tegesene seneng-seneng itu alat darurat muk darurat tok. Dadi urusan ku mbek donya sing pokok-pokok tok. Ora sekunder dilakoni, ora penting-penting dilakoni. Sing pas napa hubungan mbek donya apa? Sing pas. Ail hajat iki sing hajat ala jimat kang lazim, ala kang lamat fa kang ora ana menghindari mujud lah ke dunya. Mesti hubungan ku mbek donya wis pas wae. Jadi jelas kok ae wali piro mu ma'al mola alal muwafaqah wa ma'an nafsi alal mukhalafa wa ma'al khalqi ala nasiha wa ma'ad dunya alat darurat alam lagi.